Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, CB150 Airled ya. Ini kejalannya nyendat-nyendat kalau lagi di jalan, tapi itu juga kadang-kadang ya. Udah dicek, tidak ada data kerusakan yang tersimpan. Jadi saya putuskan untuk membuka tank ya, membersihkan saringan fuel pump sama barangkali bensinnya ada airnya. Bensinnya udah dikeluarin sebagian, tinggal dibongkar sama tank sama ini yang penting kop busi sama busi. Oke. Okay. CB150 Airled. Gejala nyendat-nyendat. Semoga dari part 2 tadi bisa diketemukan hasilnya ya. Oke. Okay. Langsung saja. Oke, sudah dibuka. Jadi kabelnya warnanya seperti ini ya. Hitam, merah, hijau, kuning. Ini saringannya di dalam sini, lubangnya juga kecil ya. Kalau misalkan tersumbat sedikit mungkin akan berpengaruh juga. Nah, yang paling penting ini busi sama kop busi. Ini kelihatannya masih bagus, tapi coba cek ke sini. Nah, ini yang paling penting. Ini udah ada hijau-hijaunya seperti ini ya. Tuh, lihat. Jadi ini kemungkinan api dari koil tidak bisa maksimal menuju busi ya. Nah, seperti ini. Sudah nggak ada drat untuk ke kabel busi. Langsung ganti saja ya. Mudah-mudahan udah ada spare-partnya. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal dites saja ya. Speedometernya nggak difungsikan. Jadi kemarin kalau misalkan jalan seperti ini ya, lagi digas anteng itu kadang ada kerbet, tapi bagus lagi. Terus kerbet, bagus lagi. Tapi itu nggak terus menerus ya, kadang-kadang. Oke, sekian dulu video dari saya tentang CB150 Airled. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.